Nah, ini dia celana yang udah aku beli di toko M231 Official di Shopee. Dan ini termasuk toko yang berlogo Shopee Mall. Aku belinya itu seharga Rp179.000. Kalau harga normalnya itu Rp549.000. Yuk, kita unboxing sama-sama. Buka dulu ya. Untuk packingannya rapi ya teman-teman, cukup rapi, dan juga ada merek dari toko officialnya M231. Dan untuk plastiknya juga sepertinya cukup aman untuk produk-produk seperti kain, baju, celana. Ini dia paketnya. Aku belinya itu dengan size 33. Sebelumnya juga pernah beli juga, itu warna cream dengan ukuran 32. Namun waktu itu agak kekecilan, jadi kita coba naikkan satu tingkat di ukuran 33. Nah, detailnya seperti ini teman-teman. Untuk celana sendiri ada hang tag-nya M231 celana chinos. Masih ada tag harganya Rp549.000. Terus ada mereknya juga M231 ukuran 33. Lalu detail ke dalamnya, oh ada yang tag lagi. Oh, untuk penjelasan size ya, udah ada di dalam juga, size 33. Lalu untuk kancing celananya, ini kancingnya semi plastik ya, atau memang plastik kali ya, tapi warnanya warna seperti kayu, agak kecoklatan gitu, cukup menarik. Untuk resletingnya juga warnanya gold. Cukup nyaman teman-teman, karena ada beberapa celana juga yang ketika kita buka pasang resletingnya itu nyangkut, tapi ini cukup nyaman, mudah-mudahan awet. Dan untuk detail di dalamnya juga, untuk sakunya ini bahannya tidak terlalu tipis ya, seperti yang di pasaran. Jahitannya juga cukup rapi. Untuk jahitan di pinggang itu ada double jahitan, ada jahitan double, terus di sini juga ada jahitan lagi, cukup rapi teman-teman. Ada 4 saku ya, seperti biasa kalau celana chinos cowok itu ada 4 saku. Untuk empat ikat pinggangnya juga ada pastinya. Nah, untuk ukuran 33 ini di tokonya itu sudah ada nih teman-teman, rincian ukurannya. Kalau misalnya ukuran 33 itu 82,5 cm untuk lingkar pinggangnya. Lingkar pinggulnya itu 102 cm dan front size-nya itu 26,5. Kalau dari bahan ini tidak terlalu strict teman-teman, tapi cukup ada karet-karetnya ya, tapi tidak terlalu. Yang sebelumnya pernah dipakai itu juga cukup nyaman memakainya, jadi nggak melar nanti teman-teman. Yang sebelumnya itu yang warna krim kita udah beli sekitar 1 bulan yang lalu, dan hasilnya nggak melar teman-teman, walaupun udah dipakai berkali-kali, udah dicuci juga, nggak berbulu. Nah, makanya kita ketagihan dan beli lagi toko ini. Nah, kali ini warna hitam. Warnanya mungkin tidak terlalu hitam pekat ya, tapi tidak pudar juga. Warnanya standar hitam. Karena ada lagi celana, kalau beli celana jeans itu celana hitamnya hitam pekat, sangat hitam gitu, sehingga kalau dipakai bagus. Tapi kalau ini hitamnya hitam standar teman-teman. Untuk saku di belakang itu ada kancingnya juga. Ya, kancingnya kancing hidup ya, bisa dibuka. Dan kedalamannya nggak terlalu dalam teman-teman, mungkin sekitar 10 cm, nggak terlalu dalam. Sama ya, kiri kanan, kancingnya kancing hidup.
kalau kantong ini depan, oh ini cukup dalam, standar ya dalamnya kancing untuk kantongnya sendiri. Nah, nanti aku akan sertakan foto suami aku lagi pakai celana ini, dan kalian bisa perbandingkan untuk ukuran berat dan juga tingginya. Oke, untuk harga Rp180.000 menurut aku ini worth it banget sih, dibeli dengan kualitas juga bahannya seperti ini dan juga ketahanannya menurut aku ini cukup worth it dan juga recommended banget buat kalian semuanya. Oke, untuk bawahannya ini tidak terlalu pensil ya teman-teman, nggak terlalu pensil tapi lurus gitu ya, lurus gitu, nggak terlalu runcing di bawahnya. Mungkin ada juga yang pengennya runcing, tapi kalau di toko ini udah 2 kali beli itu selalu lurus seperti ini. Oke, nanti aku sertakan ya foto suami aku lagi pakai celana ini. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman ke kolom komentar, kita akan atau mungkin ada request mau unboxing apa aja, kita akan buatkan unboxingnya nanti. Itu mungkin video dari saya, see you and bye-bye.